Pemirsa, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyaksikan gerhana matahari total di Pantai Wisata Tanjung Layang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menteri Pariwisata pun menutup festival gerhana matahari total yang sukses dibanjiri oleh 50 ribu pengunjung. Gerhana matahari total di Pulau Belitung berlangsung selama 2 menit 10 detik. Meski tidak sempurna, fenomena alam ini disambut antusias masyarakat. Sementara Festival Gerhana Matahari Total 2016 yang digelar di Pantai Wisata Tanjung Kelayang ditutup oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Festival ini menampilkan berbagai kesenian tradisional dan dihadiri lebih dari 50 ribu pengunjung. Momen gerhana akan diabadikan dengan membangun monumen di Kabupaten Belitung yang telah meraih kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dari Belitung, Bangka Belitung, Yudi melaporkan.